Pasca ditetapkan sebagai pasangan kepala daerah terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diharapkan mulai menyusun program untuk merealisasikan janji kampanyenya. Salah satunya adalah menghentikan pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun realisasi janji kampanye Anies Sandi ini diprediksi tidak akan mulus. Mengingat pemerintah pusat masih berniat untuk kembali melanjutkan pembangunan 17 pulau buatan di pesisir utara ibu kota ini. Nggak ada alasan kita membatalkan. Sampai hari ini ya, saya nggak tahu nanti setelah keluar tadi mestinya sih nggak ada sih. Karena kalau itu tidak kita lakukan, Jakarta itu turun 8 cm sampai 23 cm. Khawatiran Luhut Panjaitan dinilai tidak beralasan. Faktanya penurunan permukaan tanah ibu kota justru tidak ada hubungannya dengan pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali rencana untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Penurunan muka air tanah itu disebabkan karena pengambilan air tanah dangkal yang berlebihan. Pengambilan air tanah yang berlebihan setiap tahunnya itu menyebabkan rongga-rongga ruang tanah di dalam tanah itu menjadi kosong. Ketika rongga ruang tanah menjadi kosong, maka terjadi penurunan muka air tanah. Jadi antara reklamasi dengan penurunan muka air tanah itu tidak ada kaitan sama sekali. Selain merusak lingkungan, ribuan properti yang akan menampung banyak warga pendatang justru bisa berpotensi menimbulkan bencana bagi warga ibu kota. Justru reklamasi ini menjadi beban bagi pemerintah DKI Jakarta untuk penyediaan air bersih. Kan sungai kan tidak bisa dibuat dalam reklamasi. Sungai itu kan alami, dia air tawar. Yang kami dengar bahwa dokumen AMDAL kembali disusun oleh kedua pengembang tersebut gitu. Dan yang memfasilitasi penyusunan AMDAL itu dilakukan oleh BPLHD, Pemprov DKI Jakarta. Padahal sanksi itu dijatuhkan oleh pemerintah pusat. Tim Liputan Media melaporkan.